Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Syafiq Safi'i. Untuk video kali ni aku nak buat video berkenaan dengan jimat minyak. Okay, hari tu aku dah buat video jimat minyak part 1, di mana aku ke Kota Baru, pusing-pusing sana, bercuti kat sana. So korang pun boleh tahu, korang pun boleh tengok betapa jimatnya Honda City GM6 ni. So, untuk video kali ni, aku ke Alostar. Okay, kenapa aku ke Alostar? Sebabnya aku nak balik Penang. Sambil-sambil tu, aku ke Event Choi. Event Choi ada buat dekat Alostar masa tu. So, saja nak pergi tengok, tak pernah pergi. Lepas tu, barulah balik ke Penang. Sebelum aku teruskan video ni, macam biasa guys, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ni. Korang tekan je button subscribe dekat bawah tu. Okay guys, jom let's go. Sebelum aku teruskan video ni, macam biasa aku akan bagi tahu spek kereta aku dulu. Okay, so tayar aku menggunakan tayar bersaiz 195/50/16, okey, rim 16 inci. So tayar tu aku guna jenama Hankook, Kinergy Eco 2. Tayar tu dah jalan hampir nak dekat 100,000 km, okey, masih mantap. So bunga dia mungkin tahun ni aku akan tukar. Aku pun dah guna lebih daripada 2 tahun. So, lepas tayar, minyak aku guna minyak RON 95 Petronas. Okay, sepanjang ni aku memang guna Petronas, guna aplikasi Settle, mudah. Okay, tayar dah, minyak dah. Okay, penumpang 2 orang, aku dan juga wife aku. Lepas tu, barang bonet belakang tak penuh. Maybe separuh. Aku bawa satu beg. Satu beg Toto. Lepas tu, ada barang makan-makan sikit lah. Okay. So, kereta tak berat sangat macam pergi Kelantan hari tu. Pergi Kota Baru. Hari tu mungkin sebab lama. So, bawa barang yang banyak sikit. So untuk yang ni pergi tak dalam 2 hari je. So bawa barang sikit je lah. So rasa itu saja. Tayar, minyak, berapa orang penumpang dan juga bonet belakang, barang yang aku bawa penuh ke tak. Okay, itu saja. So let's go, kita teruskan video ni. Korang layan je. Korang boleh tengok dalam video tu, aku bergerak daripada rumah aku dalam pukul 4.40 pagi, sebelum pukul 5 pagi. So minyak masa tu ada 6 bar je. Okay, so aku isi minyak dulu. Aku terus ke stesen minyak Petronas. Tu destinasi pertama aku selepas keluar rumah. Ke stesen minyak Petronas. Dia berdekatan je dengan rumah aku. Sampai je di Petronas, aku terus isi minyak.
RON95. Okey, aku menggunakan aplikasi Settle daripada Petronas. Okey, mudah je boleh buat dekat dalam kereta. So korang tak perlu cakap pagi-pagi tu pun tak takutlah nak isi minyak. Sebab korang duduk dalam kereta dulu, korang pilih dulu nak nak isi berapa, buat pembayaran, lepas tu korang boleh tengok sekeliling, selamat, korang boleh isi minyak. Okey. So, aku isi minyak sebanyak 15 liter bersamaan dengan RM30.75. Macam biasa aku guna 15 liter ataupun 20 liter. Okey. So, untuk yang mula-mula ni aku isi 15 liter bersamaan dengan RM30.75. Selepas aku selesai isi minyak, so aku reset balik meter mileage dekat dashboard tu. So selepas isi minyak 15 liter, okay, bar minyak sekarang ada 16 bar. Okay, so kalau nak penuh tu ada lebih kurang 20 bar. So sekarang lepas isi minyak 15 liter daripada 6 bar, sekarang sudah jadi 16 bar. Okay, so kenaikan dalam 10 bar. Settle semua, aku teruskan perjalanan ke Alostar. Okay, so aku menggunakan highway. Memang mostly kebanyakannya maybe 90% highway. Sampai di tol, macam biasa kereta aku menggunakan Lokatek. So tak payah nak lalu Tashengo ke RFID, korang boleh lalu dekat lorong Smart Tech. So tak payah nak buka tingkap, just lalu je. Okay, senang mudah. Average kelajuan yang aku bawa daripada tempat aku, Sarjana Utama ke Alostar, okay, lebih kurang dalam 100 km per jam hingga 150 km per jam. Okay, untuk kali ni aku konsisten. Let's say kalau aku tekan 120, aku akan maintain 120 dalam beberapa minit lah. Lama lah untuk dapatkan dia punya penjimatan minyak. Walaupun korang laju, korang boleh jimat minyak. Okay, janji korang jangan kejap slow, sekejap laju, slow laju, dia memang akan makan minyak. Okay, so kalau korang dah laju tu, korang cuba maintain, so insyaAllah memang minyak korang akan jimat. Next pit stop aku yang kedua adalah di RNR Simpan Pulai. Okay, tadi isi minyak dekat kawasan rumah aku, tu pit stop pertama. Sekarang pit stop kedua di RNR Simpan Pulai untuk aku settlekan dulu, nak pergi tandas, lepas tu solat subuh, rehat sekejap lah. Tak makan masa lama sangat dekat situ. So lepas settle semua, terus ke stesen minyak Petronas dekat Simpan Pulai. Situ aku top up lagi 15 liter. Okay, sebab aku tak nak berhenti dah dekat depan tu. So alang-alang dah berhenti tu, aku settlekan terus. Lepas tu terus straight ke Alostar.
Masa dekat Petronas RNR simpan pulai tu, okay, bar minyak ada lagi 11 bar. So tadi lepas dari isi minyak ada 16, sekarang dah 11 bar. So daripada Sarjana Utama ke RNR simpan pulai, lebih kurang penggunaan dalam 5 bar minyak. Okay, 5 bar minyak ni kalau ikutkan bersamaan dengan mungkinlah RM15. Tak sampai RM15 lah, RM10 lebih. Macam tu. Okay. Jarak daripada tempat aku, Sarjana Utama ke RNR Simpan Pulai tu bersamaan dengan 173.3 km. Tu anggaran dia lah. Okay. Untuk average minyak pula, aku dapat dalam 17.6 km per liter. Jimat kan? Pada isi minyak 15 liter lagi dekat RNR Simpan Pulai. So sekarang minyak, total minyak, total bar minyak ada dalam 19 bar. Okay, ada 19 bar. Lagi satu bar lagi nak penuh. So nak naik apa? Toro Menora ni. Okay, hadaplah sebab malas nak berhenti. Next pit stop ketiga. Okay, tadi pit stop kedua dekat RNR Simpan Pulai, lepas tu terus shoot ke RNR Gurun. RNR Gurun barulah aku berhenti untuk pit stop yang ketiga lah. Okay, so total perjalanan daripada Sarjana Utama ke RNR Gurun adalah sejauh 386.7 km. So average minyak aku dapat 17.5 km per liter. 17.5 km per liter. Jimat kan? So untuk bar minyak pula ada baki 12. Tadi 19. 19 tolak 12 7. 7 bar kurang. So still atas setengah tangki lagi. So, okay. So, sekarang ada 12 bar. So, dah jalan sejauh 386.7 km. So, memang jimat lah guna Honda City GM6 ni. Untuk masa pula, tadi kat rumah
Aku gerak daripada rumah dalam 4.40 pagi. So sampai dekat arena Al-Guru ni dalam pukul 8.57 pagi. So ambil dalam 9 pagi lah. So dalam 7.65 4 jam lebih je daripada sarjana utama ke arena Al-Gurun. Dekat arena Al-Gurun, okay, kita chill-chill jap, makan jap, kita breakfast, pergi tandas, lepas tu rehat jap dalam kereta. So gerak terus ke Alostar, selepas tu event Choi. Okay, sampai dekat sana lebih kurang dalam pukul 10.16 pagi. So average minyak sampai ke Alostar tu 17.1 km per liter. Okay, jarak perjalanan dah sejauh 431.2 km. Okay, minyak dah jadi 11 bar. So penolakan 1 bar je ke Alostar. Okay, so jimat. Okay, dah sampai di Alostar Kedah. Okay, sekarang jarak daripada sarjana utama ke Alostar ni sejauh 431.2 km. Okay, untuk penggunaan minyak average adalah 17.1 km per liter. So tadi dah isi minyak berjumlah sebanyak RM60. So sekarang minyak pun tak kurang daripada separuh. So anggaran dah guna dalam RM40. So daripada sarjana utama ke Alostar Kedah spend minyak sebanyak RM40 saja. So macam mana? Jimat ke tak? Korang boleh komen dekat bawah. Lepas pergi event Choi, aku dengan wife aku, kita pergi Aman Central. Okay, jalan-jalan pusing-pusing Alostar, lepas tu terus balik ke Penang. So tak ada isi minyak. So kita memang tak ada isi minyak lah. Memang tak ada berhenti, terus balik ke Penang. Okay, lepas pusing-pusing Penang, kita adalah pusing-pusing sikit, lepas tu terus balik ke rumah keluarga mertua saya dekat Perdah Bukit Mentajam. Okay guys, settle perjalanan untuk hari ni. Sekarang saya di rumah family mertua di Perdah, Pulau Pinang. So tadi daripada sarjana utama ke Alostar Kedah, kita pergi ke event Choi. Lepas tu kita jalan-jalan Aman Central. Lepas tu pusing-pusing Alostar, lepas tu kita balik ke Pulau Pinang. Ada pusing-pusing sikit lah Pulau Pinang. So jarak untuk hari ni total adalah
sejauh 584 584.9 km. Okay, so minyak tinggal lagi 5 bar. Average minyak sekarang 16.7 km/liter. Okay, macam mana? Jimat tak? Okay, untuk total cost, untuk total cost minyak daripada Suhajana Utama ke Alustar, lepas tu balik ke Penang, lebih kurang dalam RM70 lah. Okay, so daripada Suhajana Utama ke Alustar, makan makan minyak dalam RM50 macam tu. Lepas tu terus balik ke Penang, RM20 macam tu lah. Sebab dah pusing-pusing semua. So minyak memang jimat lah. Okay, RM70 daripada Suhajana Utama ke Alustar, lepas tu balik ke Penang, ada pusing-pusing lagi. Total minyak semua dah guna lebih kurang plus minus lah dalam RM70. Next, hari kedua aku balik ke rumah aku lah. Daripada Penang nak balik ke rumah aku dekat Suhajana Utama. Okay, sebelum balik tu kena isi minyak lah macam biasa. Isi minyak dekat Petronas Perda. So aku isi 20 liter bersama dengan RM41 Malaysia. Sekarang bar minyak ada tu. So sekarang bar minyak ada lebih kurang 16 bar. Okey, daripada 20 bar. Daripada full 20 bar. So sekarang ada 16 bar saja daripada isi minyak sebanyak 20 liter. Okay guys, hari kedua kita nak pulang ke KL, Suhajana Utama, Sungai Buloh. Okay, so tadi dah isi minyak RM40. Semalam ada bar, ada 4 bar minyak. So hari ni daripada separuh tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bar. Daripada separuh tu nak ke full ada 6 bar. Okay, so tadi dah isi RM41 bersamaan dengan 20 liter minyak. Okay, so hari ni saya pakai baju Choi. Macam ada cantik tak? Okay, so semalam beli dekat event Choi. So hari ni kita nak balik KL, kita pakai. Okay, let's go. Lepas dari isi minyak, memang aku terus balik ke Suhajana Utama. Tak ada berhenti. Ada berhenti satu dekat RNR Tapah. Berhenti kat RNR Tapah tu bukan untuk isi minyak, just untuk pergi tandas, beli makan sikit lah. Okay, just alas perut. Lepas tu terus balik ke Suhajana Utama. Okay, sepanjang daripada Penang ke Suhajana Utama tu aku tak isi minyak dah. Lepas tu memang pakai je yang 16 bar tu, nak tengok berapa boleh pergi tanpa isi minyak kan, berapa ringgit boleh pergi.
daripada Penang ke Saujana Utama dia sejauh 332.4 km. So 300 lebih kilometer juga. So average minyak yang saya dapat daripada perjalanan Penang ke Saujana Utama dengan adanya jam yang sangat luar biasa, okay, saya mendapat average sebanyak 17.5 km per liter. Still jimat minyak walaupun jam teruk dekat highway. So bar minyak tinggal 5 bar daripada 20 bar. So tadi pergi tu ada 16 bar eh? Saya tak ingat lah. Okay, ada 16 bar. Lepas tu sekarang ada lagi 5 bar. So memang jimat lah. So anggaran saya berapa total duit minyak yang telah digunakan adalah sebanyak RM30 lebih. Dia tak lebih RM40 Malaysia. Dia tak lebih RM40. Okay, sebab ada lagi 5 bar tu. So jimat je, 30 lebih, tak lebih RM40 pun Penang ke Saujana Utama dengan adanya jam yang sangat tak ada sangat, yang jam yang luar biasa lah. Okay, jam hari Ahad. Total tol yang saya gunakan daripada Saujana Utama ke Alustar, lepas tu ke Penang, lepas tu balik-balik ke Saujana Utama, nanti saya akan kira dekat belah sini sebab saya lupa nak tengok. Okay, so nanti saya akan edit kat belah sini, korang boleh tengok berapa harga total. Lepas tu untuk harga minyak pula sama dekat sini. Okay, cuma yang saya tahu saya dah isi minyak 3 kali. Okay, yang first kita ambil senang kira RM31, yang untuk kali kedua RM31 juga, lepas tu nak balik ke KL tu berjumlah RM41. So semua total minyak yang saya dah isi adalah 50 liter. Okay, total RM berjumlah 4 tambah 6, RM103. Okay, so macam mana? Jimat kan? Bagi saya jimat lah sebab average pun 17 point lebih, 17 ke atas kilometer per liter. So bagi saya tu jimat. Belum pusing-pusing habis lagi, tu hanya pusing-pusing sikit je. So kesimpulan daripada video ni, Honda City GM6 ataupun mana-mana Honda City pun saya rasa memang jimat minyak. Okay, terutama untuk video ni, Honda City GM6 memang jimat minyak. So kalau korang ada pendapat, korang ada feedback, korang nak komen ke apa ke, korang boleh komen dekat bawah. Okay, macam mana pengalaman korang menggunakan Honda City? Tak kira lah Honda City jenis apa pun, model apa pun, Honda City GM6 ke, korang boleh komen dekat bawah untuk menaikkan lagi kereta Honda City ni. Itu saja untuk video kali ni. Macam biasa guys, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ni. Okay, korang tekan je subscribe kat bawah tu. Okay, sikit lagi nak saya capai subscribe yang ke 1000. Okay guys, kita jumpa di next video. Jaga diri dan Assalamualaikum. Disebabkan jimat minyak, so ada duit lebih, bolehlah beli baju coy. Ni antara salah satunya, yang tadi dalam video baju B Society, yang ni baju coy yang lain. So dapatlah beberapa helai baju coy disebabkan oleh jimat minyak. So bila jimat minyak adalah duit lebih untuk kita bershopping. So okey, sempat tak? So ada tulis coy. So mantap.